Mengejutkan terbaru hari ini, duet Putri Aryani dengan penyanyi Malaysia Siti Nurhaliza berlangsung meriah di depan Raja Malaysia, Tengku Abdullah. Putri Aryani tidak hanya sukses mencuri hati juri America's Got Talent dan membuat bangga Indonesia, namun juga mengundang kagum dari Siti Nurhaliza. Sejumlah netizen bahkan mengakui bahwa suara Putri Aryanika mereka kepada penyanyi Malaysia tersebut. Sosok Putri Aryani mendunia setelah penampilannya di ajang pencarian bakat America's Got Talent 2023. Dan mendapatkan Golden Buzzer dari Simon Cowell, Golden Buzzer adalah hak istimewa untuk memberikan peserta jalan pintas menuju babak semifinal atau live. Show Presiden Jokowi pun mengakui bahwa Putri sangat menjiwai ketika menyanyikan lagu tersebut. Tak sekedar mengundang ke istana, Presiden Jokowi pun memberikan uang saku kepada Putri Aryani sebagai bekal ke Amerika Serikat untuk mengikuti babak semifinal America Got Talent 2023. Sanjungan tanya diberikan oleh Siti Nurhaliza, beberapa YouTubers luar negeri juga memberikan reaksi atas penampilan Putri Aryani. Mereka sepakat memberikan nilai yang baik atas pencapaian Putri Aryani. Putri Aryani mendapatkan banyak hadiah termasuk dari Kemenkebudristek. Melalui program Beasiswa Indonesia Maju atau BIM prestasi ini juga diunggah oleh Putri Aryani di Instagramnya. Ia merasa sangat bangga dan senang mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke Julian School. Tak hanya itu saja, Putri Aryani juga mendapatkan pujian dari Presiden Joko Widodo di media sosial. Putri Aryani mengaku memiliki sebuah bakat terpendam. Pada Raffi Ahmad dan Irfan Hakim, hal itu diakuinya ketika menjadi bintang tamu Sebotol Show yang dipandu oleh Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. Putri sedikit berseloroh ketika menceritakan kronologi kondisinya. Gadis itu mengomentari diagnosis dokter Singapura yang mengatakan jika sudah terlambat untuk memperbaiki penglihatannya, padahal kala itu Putri yang berusia kurang lebih 3 bulan baru saja lepas dari inkubator.